Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Balik lagi dengan saya, An, dari pekerja proyek. Hari ini prakarawaci lagi proses pemasangan rangka atap baja ringan ya. Rencana atap nanti mau pakai genteng beton, lumayan berat, jadi saya rangkanya pakai 0,75 yang full, dan jangka jarak kuda-kudanya itu jangan terlalu lebar ya teman-teman. Ini saya bikin kuda-kuda sekitar 75-80. Dan jarak rengnya itu 25,5 buat atap beton. Ini bagian yang gak ketutup genteng karena tanahnya dibikin apa, bangunannya diikutin tanah yang miring, jadi bagian ini nih jadi intalan, gak ketutup genteng. Buat teman-teman ingat ya, kalau bikin talang itu wajib banget jangan sampai ada air menggenang. Jadi misalkan dimiringin kayak ini aja, dari ini full hand ini nyampe sana saya miringin 5 cm, sengaja dimiringin banyak biar air langsung ngalir dan habis ke sini. Buat talang bagusnya ya kalau sebelum diaci itu di waterproofing dulu, habis di plaster, di waterproofing atau sikat, baru diaci. Nanti baru kalau udah mau bes tinggal di aqua proof biar aman. Kalau sekarang mau di aqua proof nanti lecet-lecet lagi ya, masih buat pemasangan baja ringan. Sama ini juga penting nih, ini kan ada tanggul dalam, sama ini tanggul luar. Usahain kalau tanggul dalam sama tanggul luar itu dibikin tinggian tanggul dalam ya. Jadi kalau airnya nanti meluap suatu waktu, ini lubang ketutup kan, di sini banyak pohon, lubang-lubang ini ketutup, jadi airnya tidak apa, nggak lubernya nggak ke dalam, jadi lubernya keluar, jadi aman ya. Atap kita pakai model atap limas besok. Kalau pas lagi masang atapnya kita review lagi ya. Hari ini cuman lagi masang baja ringannya, rangkanya dulu. Limas di situ, limasnya L ke sono karena bangunannya juga L, ngikutin bangunan yang ada. Kalau sim talang cuman ada di sini aja, sebelah sono semua keluar ke arah luar, nggak ada talangnya. Mungkin hanya itu dulu yang saya review hari ini teman-teman. Mudah-mudahan proyek ini selalu lancar, doain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.